kita baru terima misi baru daripada bos tu. Misi apa ni? Entahlah, aku pun tak tahu. Cuba kau periksa. Eh, apa sah kosong ni? Tak ada tulisan pun. Sekejap, aku dapat rasa ada kesan lilin lah ni. Jom ikut aku. Eh, dah ada tulisan dah. Macam mana boleh jadi macam ni eh? Senang je. Lilin ni bahan kelis air. Kertas pula bahan yang menyerap air. Jadi, apabila kita gunakan warna campuran, jadi senanglah kita untuk melihat tulisan ni. Eh, pandainya kau. Jom kita tengok misi seterusnya. Eh, tak ada tulisan lagi lah. Aku dapat bau susu lah ni. Dia tengok aku. Eh, dah ada tulisan lah. Macam mana boleh jadi macam ni eh? Senang je. Sebab glukosa yang ada dalam susu ni dah terbakar sebab pengaliran haba daripada stereka ni kepada susu ni. Oh, pandainya kau. Kita sambung mesej ni lah. Mana tahu kita boleh dapat misi seterusnya. Benda paling digemari oleh kaum hawa. Warna yang gelap dan suram. Kau tahu tak apa ni? Biasa benda paling digemari oleh kaum hawa ni adalah bunga. Tapi petunjuk kedua ni warna yang gelap dan suram aku kurang pastilah. Aku rasa warna hitam. Jadi misi kita seterusnya ialah mewarnakan bunga menjadi hitam lah. Eh, tapi mana ada bunga warna hitam? Macam mana kita nak buat? Sini aku tunjuk. Pertama sekali, bunga putih ni kita masukkan ke dalam celupan, kita celupkan dalam lelutan yang berwarna hitam. Baiklah, proses ni
akan mengambil masa yang lama, iaitu dalam setengah hari ataupun selama 24 jam. Jadi sebagai contoh, bunga ini selepas dibiarkan selama 24 jam akan menjadi macam gini. Okey, jomlah kita pergi jumpa dengan gadis tu. Tapi takkan kita nak bagi dia bunga ni je? Haa, betul juga cakap kau tu. Apa kata kita try idea lain? Aku ada idea. Apa kata kita cuba buat lava lamp? Okey, jom. Lepas kita dah masukkan apa warna ni, dan lepas kita dah masukkan minyak ni, kita akan goncangkan dia. Rasakan goncangannya tidak terlalu kuat. Lepas itu, kita balik ni. Eh, dah jadilah. Macam mana boleh jadi macam ni eh? Senang saja. Minyak ni, ketumpatan minyak ni adalah kurang daripada ketumpatan air. Tetap, dan minyak juga tidak boleh bercampur dengan air. Jadi terhasil lah dengan lava lamp ni. Oh, menarik juga. Okeylah, jom kita pergi berjumpa dengan gadis tu. Sudah.